teman-teman. Dan jangan lupa like, komen, subscribe banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat. Pada edisi video kali ini saya akan kembali membagikan sebuah ramuan alami atau ramuan herbal untuk mengatasi atau membantu keluhan penyakit tertentu. Yang akan kita share pada video kali ini adalah resep dari Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat Makassar, BKT Makassar. Bagaimana cara membuat resep dengan makanan yang bisa membantu pasien dengan kadar gula tinggi atau penyakit gula, diabetes mellitus. Bahan yang akan kita share, yang akan kita gunakan adalah bahan ubi ungu dan kayu manis. Ubi ungu memiliki kadar karbohidrat yang low, hiklikemia rendah, dan kayu manis memiliki kandungan yang mampu untuk menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke tips dan resepnya yang langsung diperagakan sekaligus diciptakan oleh teman dari Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat Makassar, BKTM Makassar. Langsung saja. Thank you.
Itu sahabat sehat, resep yang kita share pada video kali ini semoga bermanfaat. Dan terima kasih buat teman balai kesehatan tradisional masyarakat Makassar yang telah membuat dan menciptakan resep ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan info terbaru dari channel Ginjang Indonesia. Terima kasih, kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.